muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali beristimah dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan kita masih menjelaskan tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara pelaksanaan salatul Jumat. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang mandi pada hari Jumat lalu kemudian dia mendatangi masjid untuk mengerjakan salatul Jumat, dan dia mengerjakan sholat nafilah, sholat sunnah mutlak sesuai kehendaknya dan apa yang mudah baginya sebagaimana ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, sampai datangnya imam lalu kemudian dia diam. Pada saat dia mendengarkan khutbatul imam hingga imam selesai, lalu kemudian dia sholat bersama dengan imam, maka dia mendapatkan keutamaan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dimulai dari hari itu hingga 10 hari ke depan, yakni selama sepekan dan ditambah 3 hari berikutnya. Dan ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba yang mengamalkan amalan-amalan ini. Dan di sini juga menjelaskan kepada kita sangat-sangat dianjurkannya bagi seorang untuk mandi sebelum dia berangkat menuju masjid untuk menunaikan salatul Jumat. Setelah kita sebutkan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum mandi pada hari Jumat, antara pendapat yang mengatakan wajib dan pendapat yang mengatakan sunnah, mustahabbah, dan pendapat yang ketiga yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa diwajibkan bagi seorang yang terjadi perubahan bau pada tubuhnya, maka untuk menghilangkan bau tersebut wajib baginya untuk mandi. Adapun bagi seorang yang tidak terjadi perubahan bau dalam artian tidak sampai mengganggu orang lain, maka hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil dari masing-masing pendapat ini, dan telah kita sebutkan pula bahwa yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terkuat adalah hadis Al-Hasan bin Abdul Hasan Al-Basri yang meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seorang yang berwudu lalu dia berangkat Jumat, dan memuji pula orang yang mandi pada hari Jumat. Man tawadda'a fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu maka dia telah berbuat kebaikan, dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mandi itu lebih afdal, lebih utama, lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi seorang muslim apabila dia diberi kemudahan untuk mandi pada hari Jumat lalu kemudian dia meninggalkannya.
disebabkan karena hadis-hadis yang datang yang juga sangat kuat menunjukkan sangat ditekankannya seorang mandi pada hari Jumat dan jangan dia meninggalkannya dan melalaikannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari beliau radhiyallahu an, yang dimaksud beliau di sini adalah sahabat yang disebutkan dalam hadis sebelumnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zakara yaum al-jum'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suatu ketika menyebut tentang hari Jumat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fihi sa'atun, fihi sa'atun, bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu itu yang ada pada hari Jumat, wa huwa qa'imun yusalli, dalam keadaan muslim ini berdiri tegak mengerjakan salat, berdiri tegak mengerjakan salat. Yas'alullah azza wa jalla syai'an, lalu dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kepadanya apa yang dia minta, yakni mengabulkannya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan bahwa waktu itu sangat sedikit. Yuqalliluha, waktu itu sangat sedikit. Jadi dalam hari Jumat ada satu waktu di mana seorang muslim apabila bertepatan dengan waktu itu dalam keadaan dia beribadah, tegak mengerjakan salat dan berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu, melainkan Allah jalla wa'ala pasti akan mengabulkan permohonannya, pasti Allah berikan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa itu waktu yang sedikit, waktu yang sedikit, singkat. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya disebutkan dengan lafaz wa hiya sa'atun khafifatun, dan waktu itu merupakan waktu yang sangat ringan, menunjukkan sedikitnya waktu tersebut. Wa an Abi Burdata, dan dari Abu Burda, kita membacakan hadis yang berikutnya karena ini semua berhubungan antara satu dengan yang lain. Wa an Abi Burdata, dan dari Abu Burda, Abu Burda Amir bin Abdullah bin Qais al-Ash'ari, ayah beliau yaitu Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, sahabat yang masyhur ma'ruf dari Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Burda ini anak beliau, anaknya Abu Musa al-Ash'ari dari kalangan tabi'in radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abu Musa al-Ash'ari,
سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ma baina ay yajlis al-imamu ila an tughba as-salatu." Yani Abu Musa al-Ash'ari berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, yani tentang waktu hari Jumat itu. Kapan? Dari satu hari Jumat, dimulai dari terbitnya matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya di antara waktunya, waktu yang manakah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu yang singkat itu, yang apabila seorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Maka di sini dalam riwayat ini disebutkan bahwa waktu itu adalah ma baina ay yajlis al-imamu, antara duduknya imam, yani ketika imam datang naik ke atas mimbar, ila an tuqda shalah, hingga selesainya salat Jumat dikerjakan. Jadi disebutkan dalam riwayat ini bahwa waktu mustajabah, waktu terkabungnya doa, yaitu pada saat imam datang lalu dia naik ke atas mimbar, ini adalah merupakan awal waktu, dan seterusnya sampai kemudian imam berkhutbah dan sampai imam sholat bersama dengan jamaah sampai sholat selesai dikerjakan, maka berakhirlah waktu itu. Demikian makna yang disebutkan dalam riwayat ini. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa rajjah Ad-Darqutni annahu min qawli Abi Burdata. Adapun Ad-Darqutni menguatkan bahwa ini dari ucapannya Abu Burdah, yakni bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi hadis Abdullah bin Salam, wa fi hadis Abdullah bin Salam 'inda Ibn Majah, dan di dalam hadis Abdullah bin Salam dalam riwayat Ibnu Majah, wa an Jabir, demikian pula dalam riwayat Jabir 'inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa An-Nasa'i dan Al-Imam An-Nasa'i, annaha ma baina salatil 'ashri wa ghurubish syamsi, bahwa yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah antara salatul asr dan terbenamnya matahari. Antara salatul asr dan terbenamnya matahari. Jadi ini riwayat yang lain. Kalau riwayat yang pertama tadi menyebutkan pada saat imam awal kali naik ke atas mimbar, pada saat beliau memulai khutbah sampai kepada sholat selesai dikerjakan pada hari Jumat. Adapun dalam riwayat Abdullah bin Salam dan riwayat Jabir mengatakan bahwa waktu mustajabah, waktu terkabulnya doa, yaitu antara sholatul asr dengan terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Lalu berkata Al-Hafiz rahimahullah ta'ala, wa qad ikhtulifa fiha ala akthar min 40 qawlan, dan telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang waktu yang manakah itu yang disebut waktu mustajabah. Apabila seorang berdoa pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonannya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama sampai perselisihan itu melebihi 40 pendapat. Ya, amlaituha fi syarh al-Bukhari, di mana aku menyebutkannya ini semua dalam syarah al-Bukhari, maksudnya kitab beliau Fathul Bari, syarah sahih al-Imam al-Bukhari. Beliau sampai menyebutkan 43 pendapat di kalangan para ulama, masing-masing mereka berselisih ya tentang manakah waktu dari hari Jumat itu, yang mana seorang itu dianjurkan untuk
berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia mohon akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullah taala yang masing-masing ada kaitannya. Oleh karena itu kita menyebutkan seluruh riwayat ini agar kemudian pada saat kita membahasnya, maka kita menghubungkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara umum hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menjelaskan tentang adanya satu waktu pada hari Jumat, yang mana apabila seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, dalam keadaan dia memohon Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Jalla wa ala sesuatu, melainkan Allah Jalla wa ala mengabulkan permohonannya. Namun waktu yang manakah itu? Di dalam hari Jumat. Apakah pendapat yang mengatakan antara duduknya khatib sampai kemudian selesai dikerjakannya salat, dan pendapat yang mengatakan antara salatul maghrib, antara salatul asr hingga terbenamnya matahari, dan di sini dua riwayat yang beliau sebutkan, atau pendapat-pendapat yang lainnya yang beliau sebutkan lebih dari 40 pendapat di kalangan para ulama. Meskipun pada akhirnya dari 40 pendapat itu memungkinkan untuk digabung satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, sehingga jika dirangkum bisa menjadi 10 pendapat. Bisa menjadi 10 pendapat disebabkan karena ada sebagian pendapat yang terjadi kalangan para ulama itu mirip. Ya, yang pada akhirnya memungkinkan untuk digabungkan sehingga perselisihan itu hanya sampai kepada 10 pendapat di kalangan para fuqaha. Namun sebelum kita membahas tentang waktu yang manakah itu, maka kita terlebih dahulu ma'asyiral rahimakumullah menjelaskan tentang kedudukan dan makna yang terdapat di dalam hadis-hadis ini. Adapun hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan bahwa pada hari Jumat itu ada sa'ah, ada waktu yang apabila seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Jalla wa ala sesuatu, melainkan Allah akan memberikannya, Allah mengabulkannya, dan itu waktu yang sangat singkat. Wa hiya sa'atun khafifah, waktu yang sangat pendek sekali. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, hadis ini tidak diragukan keabsahannya. Bahkan disebutkan oleh beliau muttafaqun alaih, hadis yang sepakat Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkannya, maka ini tidak diragukan tentang kesahihannya. Dan para ulama sepakat tentang keabsahan riwayat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sa'atun la yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu iyyahu, bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim dia tegak mengerjakan salat pada waktu itu, dan dia memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Jalla wa ala pasti akan mengabulkan permintaannya. Lalu disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa beliau meletakkan jemarinya ini di bahagian dalam dari jari tengah dan jari kelingkingnya. Ini untuk menunjukkan sedikitnya, untuk menunjukkan sedikitnya sesuatu itu. Nah, sesuatu yang sedikit, sambil beliau mengisyaratkan bahwa itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit, sampai beliau meletakkan ya kedua jemarinya yang tengah dan yang kelingking itu diletakkan di kepalkan, dimasukkan ke dalam, untuk menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang sangat singkat sekali,
waktu mustajabah. Di mana seorang apabila mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, maka dia akan dikabulkan permintaannya. Namun di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini tidak disebutkan manakah dari hari Jumat tersebut yang merupakan waktu mustajab. Namun hanya ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu, fihi sa'atun. Yang dimaksud sa'atun di sini ya, bukan waktu yang kita kenal sekarang. Yang dimaksud sa'atun di sini adalah al-qit'atu minaz zaman, bahagian dari satu waktu. Bukan istilah jam yang kita kenal sekarang ini. Jadi jangan diterjemahkan fihi sa'atun, bahwa pada hari Jumat itu ada satu jam. Karena dahulu tidak dikenal istilah jam. Satu jam, dua jam, tiga jam, seperti yang kita ketahui. Satu jam 60 menit. Ini tidak dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun istilah sa'ah ya, di dalam bahasa Arab ini adalah istilah yang ma'ruf, masyhur, dan digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sekian banyak riwayat. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah bahagian dari waktu. Waktu tertentu. Hal ini sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pembagian-pembagian waktu ketika seorang itu mendatangi salatul Jumat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ihtasala yaumal Jumat ghusl al janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junubnya dia. Tumaraha, kemudian setelah itu dia berangkat ke masjid. Faka'annama qarrada ibila aw badana. Seakan-akan dia bersedekah dengan seekor unta. Ini orang yang berangkat pada waktu pertama. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia bersedekah dengan satu ekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan, barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia bersedekah dengan seekor kibash, kabish, domba. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja, barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah, barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka dia seakan-akan bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharaja al-imam hadarat al-malaikatu yastami'una dzikra, apabila imam telah hadir. Ya, jadi pada waktu yang kelima imam hadir, maka para malaikat pun mereka hadir untuk mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah. Nah, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi waktu dimulai dari terbit matahari sampai datangnya imam, itu dibagi menjadi lima bahagian. Maka dibagi, kalau kita perkirakan terbitnya matahari pada jam 6:30 misalnya, jam 6:30 sampai hadirnya imam, yakni maksudnya waktu Jum'ah, anggaplah jam berapa? Jam 12 misalnya, jam 12. Dari 6:30 sampai jam 12 ini bagi 5. Dibagi 5. Maka waktu yang pertama dari 6:30 sampai jam berapa? 8:30 sekian, iya. 8:30 sekian. Ada yang pernah datang ke masjid
jam 8 atau jam 7 hari Jumat, kosong masjid, orang sibuk di luar, yang ini kerja bakti, yang ini main bola, yang ini macam-macam, masya Allah. Nah, waktu yang kedua kurang lebih jam 8 kurang sedikit sampai jam mungkin jam 9 atau kurang jam 9 ya, jam 9 lebih ya, sekarang itulah, itu waktu yang kedua orang yang bersedekah dengan sapi. Waktu ketiga kurang lebih jam 9 sampai jam 10 sekian, orang ini bersedekah dengan kabis. Waktu yang keempat jam 10 sampai jam 11 misalnya, ini bersedekah dengan ayam. Ini pun jarang orang bersedekah dengan ayam, kebanyakan telur, kebanyakannya bersedekah dengan telur, itu pun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an, ya. Kita melihat kaum muslimin, yakni subhanallah. Kalau ada orang datang jam 7 pagi, ketika dia mau ngapain di sini, Pak? Tunggu sholat Jumat. Orang ngomong ini anehnya orang. Subhanallah. Padahal itu sunnah. Sunnatul mahjura. Sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Saya enggak pernah melihat ada kayak datangnya mereka menghadiri sholat Jum'ah pada waktu-waktu pertama itu, kecuali di Marrakesh, di Yaman, ya. Yang ketiga itu saya masih di Damaskus. Subhanallah, jam 7 sudah ada orang di masjid sibuk ibadah sampai Jum'at, luar biasa. Nah, meskipun kadang-kadang butuh istirahat, ya, kemudian keluar sebentar karena buang hajat dan yang misalnya, kemudian masuk lagi terus sampai ditegakkannya sholatul jumat. Subhanallah, ya, itu masih ada. Namun di tempat-tempat yang lain hampir kita pernah melihat ada orang yang bersedekah dengan unta, sapi gak ada, kibas hampir gak ada, ayam kadang-kadang ada, telur ini yang banyak, ya. Nah, lebih banyak lagi yang tidak bersedekah sama sekali, tidak telur, tidak potong telur. Nah, kenapa? Imam telah berkhutbah baru dia datang. Nah, ini masyarakat rahimahumullah. Jadi kita kembali kepada pembahasan sa'ah, bahwa yang dimaksud sa'ah adalah waktu tertentu dari sekian banyak waktu yang ada. Sifatun min zaman. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, bahwa hari Jumat ini berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Termasuk di antara keutamaannya bahwa pada hari Jumat ada satu waktu dari hari tersebut yang mana seseorang apabila dia tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Jalla wa'ala kebaikan, melainkan Allah Tabaraka wa ta'ala akan mengabulkan permohonannya, mengabulkan permintaannya. Dan ini tidak ada di waktu-waktu yang lain. Dan subhanallah, itu adalah hari ini, hari Jumat yang kita lalui tadi. Dan apabila kita telah mengetahuinya, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ya, tentu kita akan berusaha untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, untuk berdoa pada waktu itu yang banyak dari kalangan manusia melalaikannya dan meninggalkannya. Nah, kapankah waktu itu? Waktu yang terkabulkan ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah kebaikan, melainkan Allah Tabaraka wa taala berikan, kabulkan permintaannya. Kapankah waktu itu? Inilah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan sampai kepada lebih dari 40 pendapat. Yang kita sebutkan tadi memungkinkan untuk dirangkum kepada 10 pendapat. Namun saya tidak ingin menyebutkan seluruh dari pendapat-pendapat tersebut. Dan saya hanya ingin menyebutkan dua
di antara sekian pendapat, karena dua pendapat inilah yang paling masyhur dan dua pendapat inilah yang dikuatkan dengan dalil-dalil. Ada nasnya, ada hujahnya, dan memiliki sisi kekuatan dalam beristidlal menguatkan pendapat ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa waktu itu adalah antara naiknya khatib atas mimbar hingga selesainya sholat Jumat dikerjakan. Ini adalah merupakan waktu mustajab, saat-saat di mana seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi permintaan. Hujjahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang disebutkan oleh Al-Hafiz dari Abu Burda, dari ayahnya Abu Musa Al-Ash'ari, dan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjelaskan tentang waktu di hari Jumat tersebut, kata beliau, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqda shalah, antara duduknya imam hingga selesainya salat Jumat dikerjakan. Inilah waktu mustajab. Namun ma'asyara ikhwah rahimakumullah, riwayat ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun perlu kita mengetahui bahwa di dalam sahih al-Imam Muslim ada sebahagian kecil dari hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dikritik oleh para ulama. Dan di antara para ulama yang mengkritik beberapa riwayat itu, yang antaranya adalah Dharqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, dan yang lainnya. Dan Ad-Dharqutni termasuk di antara ulama yang paling masyhur dalam mengkritik beberapa hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Yang dimaksud oleh Ad-Dharqutni bahwa hadis ini tidak sepantasnya disebut dalam sahih Imam Muslim karena tidak memenuhi persyaratan. Sebab Imam Muslim mensyaratkan dalam hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab sahihnya adalah hadis-hadis yang sahih yang telah melewati persyaratan-persyaratan yang ketat. Ya, sehingga kata Ad-Dharqutni bahwa ada beberapa riwayat yang ini tidak semestinya dimasukkan dalam sahih Al-Imam Muslim disebabkan karena ada perbincangan dalam riwayat tersebut. Termasuk di antaranya adalah hadis ini. Allah. Hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa waktu mustajab pada hari Jumat adalah antara duduknya imam sampai selesainya dikerjakan salatul Jumat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini ada dua kelemahannya, ada dua illatnya, cacatnya. Kelemahan yang pertama, hadis ini terjadi inqita', ada yang terputus dalam riwayatnya. Sebab Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis ini itu dari jalur Makhramah Ibn Bukair. Makhramah bin Bukair meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari, dari ayahnya. Dan kata para ulama, Makhramah bin Bukair tidak pernah mendengarkan hadis dari ayahnya. Makhramah bin Bukair tidak pernah meriwayatkan hadis dari ayahnya, disebabkan karena Makhram bin Bukair tidak pernah mendengar sedikit pun. Dan itu berdasarkan pengakuan dari Makhramah sendiri. Beliau mengatakan, lam udrik abi, saya tidak sempat mendapati ayahku, ya, untuk meriwayatkan hadis-hadisnya. Lalu dari mana Makhram bin Bukair meriwayatkan hadis-hadis ayahnya? Dari kitab ayahnya. Dari kitab ayahnya. Jadi yang baca kitab ayahnya, kitab warisan peninggalan ayahnya, maka dia riwayatkan dari situ. Adapun mendengarkan langsung dari ayahnya, maka tidak sama sekali. Ini menyebabkan para ulama mencela riwayat Makhramah bin Bukair ketika dia meriwayatkan hadis tersebut dari ayahnya, sebab dia tidak pernah mendengarkan hadis dari ayahnya. Ini cacat yang pertama. Yang kedua, cacat yang kedua
bahwa yang sahih dalam riwayat ini, ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ini adalah ucapannya Abu Burdah rahimahullah. Abu Burdah ini seorang tabi'in, anaknya Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullah taala. Mereka mengatakan bahwa terjadi kekeliruan dalam penisbatan hadis ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukair ibn al-Ashaj yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Burdah, dia menyandarkan ini dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal perawi-perawi selain Bukair ibn al-Ashaj tidak ada yang menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengatakan ini dari ucapannya Abu Burdah, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Ishaq As-Sari'i ketika beliau meriwayatkan hadis ini, dia menyandarkan ini dari ucapannya Abu Burdah. Abu Ishaq As-Sari'i seorang yang berasal dari Kufah. Wasil Al-Ahdab meriwayatkan hadis ini dan dia berasal dari Kufah. Dia berasal dari Kufah. Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan hadis ini dan dia juga berasal dari Kufah dan yang lainnya. Mereka-mereka ini yang meriwayatkan hadis dari Abu Burdah. Abu Burdah juga seorang yang berasal dari Kufah. Sementara Bukair ibn al-Ashaj ini orang Madinah. Berasal dari Madinah. Kok dia nyeleneh sendiri ketika meriwayatkan hadis ini, dia menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Kufah yang mereka berasal dari negerinya Abu Burdah itu sendiri, mereka meriwayatkan hadis ini dari ucapan Abu Burdah, bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada salah satu kaidah yang ma'ruf, yang masyhur, ahlul bilad adra bi sya'biha. Bahwa sebuah negeri lebih mengerti tentang kondisi masyarakatnya, lebih mengerti tentang keadaan negerinya. Maka demikian pula riwayat yang berasal dari seorang yang berasal dari Kufah, yang lebih mengerti riwayatnya adalah orang-orang Kufah pula, bukan orang berasal dari Madinah. Sehingga dalam hal ini riwayat yang sahih, yang itu diriwayatkan oleh Abu Ishaq, Abu Ishaq Sari'i, Wasil Al-Ahdar, Muawiyah bin Qurrah dan yang lainnya, mereka meriwayatkan hadis ini dan menyandarkannya kepada Abu Burdah, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa penisbatan hadis ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah satu kekeliruan. Satu kekeliruan. Yang sahih, yang benar, ini dari ucapan Abu Burdah. Dan Abu Burdah salah seorang dari kalangan tabi'in, dari kalangan fuqaha. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Perkataan Abu Burdah sama seperti perkataan para ulama yang lainnya, para fuqaha dari kalangan tabi'in. Ya, dan di sini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, wa rajjah Ad-Darqutni annahu min qawli Abi Burdah. Bahwa Ad-Darqutni lebih menguatkan bahwa riwayat ini yang benar dari ucapan Abu Burdah dan bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mengatakan ini sabda Rasulullah, sudah ini jelas hujjah yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud waktu mustajab adalah antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya salat Jumat. Ini alasan yang kuat. Namun ternyata ini dari ucapannya Abu Burdah, bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi alasan pendapat yang pertama pada akhirnya terdapat kelemahan, meskipun dikuatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud sa'atun mustajabah, waktu terkabulnya doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah setelah salatul asr mendekati terbenamnya matahari. Dan itu waktu yang sangat sedikit sekali.
sangat ringkas. Ya, mendekati terbenamnya matahari pada hari Jumat. Matahari terbenam maka selesai sudah. Hari Jumat telah berlalu. Sebab perhitungan dalam Islam hari itu diakhiri dengan terbenamnya matahari. Jika terbenam matahari maka telah masuki tanggal penanggalan yang berikutnya. Penanggalan yang berikutnya. Oleh karena itu pada waktu, pada ikannya waktu Islam, penentuan waktu Islam, terbenam matahari itulah jam 12. Terbenamnya matahari itu jam 12. Sehingga ketika terbenam matahari itu sudah masuki waktu 00 sekian. Nah, ya beda dengan waktu Masehi, mereka menetapkan itu jam 6. Pergantian waktu pada jam 12 malam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alasan pendapat yang kedua, bahwa waktu mustajab itu setelah asar mendekati terbenamnya matahari, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Salam dan hadis Jabir yang juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, namun beliau tidak menyebutkan lafaznya, beliau hanya menyebutkan maknanya, yaitu antara salatul asr dan terbenamnya matahari pada hari Jumat. Adapun riwayat Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala, bahwa Abdullah bin Salam berkata, aku mengatakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Kata Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam ini beliau dahulu seorang Yahudi, kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, beliau berkata di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna la najidu fi kitabillahi yani Taurat. Sesungguhnya kami mendapati dalam kitab kami dahulu, yakni kitab Taurat, fil jum'ati sa'atan, disebutkan dalam kitab Taurat bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun yusalli, yang tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan salat pada waktu itu, yas'alullah 'azza wa jalla syai'an, yang dia memohon sesuatu kepada Allah azza wa jalla, illa qallahu lahu hajatah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya. Lalu berkata Abdullah, fa asyara ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ba'du sa'ah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ya, bahwa itu singkat, sebagian waktu saja, sebagian kecil dari waktu hari Jumat. Maka aku berkata, sadaqta ya Rasulullah aw ba'du sa'ah, engkau telah benar wahai Rasulullah, itu adalah sebagian kecil waktu, waktu yang sangat singkat dari hari Jumat itu. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu sa'atin hiya, waktu yang manakah itu dari hari Jumat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya akhiru sa'atin min sa'atin nahar, yang dimaksud waktu mustajab itu adalah akhir waktu dari waktu nahar, yakni siang hari. Ya, siang hari itu, waktu nahar itu diakhiri dengan terbenamnya matahari. Ya. Karena waktu secara umum terbagi menjadi dua, al-lail dan an-nahar. Al-lail dan an-nahar. Al-lail, awal lain atau yang disebut malam, itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar, begitu fajar shadiq terbit, selesai. Adapun an-nahar dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari, selesai nahar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan waktu mustajab pada hari Jumat adalah akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Akhir di waktu nahar. Yaitu mendekati terbenamnya matahari.
Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa yang dimaksud waktu mustajab adalah pada akhir hari itu, hari Jumat, ketika mendekati terbenamnya matahari. Namun yang menjadi masalah, ya, mereka yang tidak setuju dengan pendapat ini mengatakan di dalam hadis itu kan disebutkan qa'imun yusalli, berdiri tegak mengerjakan sholat. Sementara itu adalah merupakan waktu dilarangnya seorang muslim mengerjakan sholat. Iya kan? Itu kan waktu terlarang. Ada berapa waktu dalam sehari yang terlarang? Hah? Ada berapa waktu? Dua atau tiga? Hah? Dua atau tiga? Berselisih para ulama, para hadirin. Dua atau tiga? Secara umum tiga, kecuali hari Jumat. Dua. Karena hari Jumat pertengahan pun boleh sholat, sholat mutlak. Ya. Waktu yang pertama pada saat akan terbitnya matahari. Waktu yang kedua pada saat akan terbenamnya matahari. Nah, kok dikatakan bahwa ini waktu mustajab? Sementara dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qa'imun yusalli, seorang itu berdiri tegak mengerjakan sholat. Ini waktu terlarang. Sementara disebutkan dalam hadis ini itu adalah akhir waktu di siang hari, yaitu ditandai dengan terbenam matahari. Mendekati terbenam matahari itu adalah merupakan waktu mustajab. Dan subhanallah, ternyata Abdullah bin Salam juga mempertanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lanjutan riwayat ini, dia mengatakan, "Innaha laysa sa'atu shalah." Wahai Rasulullah, waktu mendekati terbenam matahari itu kan bukan waktu sholat. Sementara dalam riwayat itu disebutkan bahwa orang yang akan mendapatkan, ya, terkabulnya doa adalah ketika dia mohon pada Allah dalam keadaan dia mengerjakan sholat. Iya kan? Itu bukan waktu sholat, kata Abdullah bin Salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abdal mu'min idza shalla tsumma jalasa la yujlisuhu illa shalah fa huwa fi shalah." Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia sholat, masuk masjid, ya, kemudian dia sholat misalnya, kemudian dia duduk, dan tidak ada yang menyebabkan dia duduk kecuali sholat, untuk menunggu sholat, yakni sholat maghrib, ya, maka dia dianggap sedang mengerjakan sholat. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain? Hah? Wala yazalu fi sholatin man sabara shalah. Dia dianggap tetap dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat. Selama dia menunggu sholat. Jadi duduknya dia dianggap bahwa dia mengerjakan sholat. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang dimaksud dalam hadis qa'imun yusalli, bahwa seorang itu tegak mengerjakan sholat, bukan sholat hakiki yang ada berdirinya, ada rukuknya dan seterusnya. Sebab itu merupakan waktu terlarangnya bagi seorang muslim untuk beribadah mengerjakan sholat. Namun yang dimaksud adalah menunggunya seorang hamba untuk mengerjakan sholatul maghrib. Tidak ada yang menyebabkan dia duduk kecuali menunggu waktu sholat, maka dia teranggap bahwa dia sedang mengerjakan sholat. Berarti tidak ada kontradiksi antara kedua riwayat ini. Tidak ada pertentangan. Dan hadis ini hadis yang sahih. Perawi-perawinya terpercaya. Memenuhi persyaratan kriteria untuk dikatakan hadis ini sahih. Oleh karena itu, para ulama mensahihkan hadis ini. Termasuk di antara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mensahihkan. Ya. Dikuatkan lagi dengan hadis Jabir. Nah, di sini beliau menyebutkan wa an Jabir 'inda Abi Dawud wa An-Nasa'i. Dan diriwayatkan dari Jabir dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Namun di sini beliau tidak menyebutkan lafaznya. Adapun yang disebutkan dalam Bulughul Maram ini bukan lafaz hadis. Penyebutan antara salatul asr dengan terbenamnya matahari. Ini bukan lafaz hadis. Adapun lafaz hadis yang diriwayatkan
oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumul jum'ati sinta asyara yuridu sa'a, bahwa pada hari Jumat itu ada 12 waktu. Ada 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla fiha syai'an. Tidaklah seorang muslim. Tidaklah seorang muslim yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan pada hari itu illa atahiyya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan mengabulkan permohonannya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr, maka hendaknya kalian berusaha untuk mencarinya, yaitu akhir waktu dari salatul asr, akhir waktu dari salat al-asr, jadi mendekati terbenamnya matahari. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan Syekh Al-Albani mensahihkannya, An-Nawawi juga mensahihkan riwayat ini. Naam. Walhasil dari sini ma'asyar rahimakumullah menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat yang dibangun di atasnya dalil-dalil adalah pendapat yang kedua. Adalah pendapat yang kedua dari sekian banyak pendapat. Sebab ini yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa yang dimaksud waktu mustajab adalah mendekati terbenamnya matahari pada hari Jumat yang baru saja kita lewat hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun mengapa dalam hadis Abu Hurairah tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan waktunya? Ma'asyiral rahimakumullah, kadang-kadang tidak disebutkannya dan tidak ditentukan waktu tersebut ada hikmah. Hikmahnya apa? Agar kemudian seorang muslim bersungguh-sungguh pada hari itu untuk mencari kebaikan. Sebab kalau misalnya sudah ditentukan ini waktunya, maka dia hanya bersungguh-sungguh pada waktu yang telah ditentukan itu. Pada waktu-waktu yang lain dia bermain-main misalnya, tidak punya kesungguhan. Maka disebutkannya secara mubaham dan tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, agar kemudian yang beliau inginkan adalah memberi targhib, mendorong kaum muslimin agar mereka berusaha mengisi hari Jumat tersebut dengan kebaikan dan amal saleh. Dengan kebaikan dan amal saleh. Sama seperti halnya tentang malam Lailatul Qadar. Tidak diketahui malam yang mana itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir. Hendaknya kalian mencari pada 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan cari. Ada kemungkinan malam 21, 22, 23 dan seterusnya, meskipun yang paling ditekankan adalah pada malam-malam ganjil. Pada malam-malam ganjil. Dan yang paling diharapkan adalah malam 27. Nah, namun tidak bisa ditentukan. Kenapa? Agar kemudian kaum muslimin mereka bersemangat untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut dengan menyibukkan diri mereka dengan ibadah. Oleh karena itu termasuk di antara amalan yang disyariatkan adalah i'tikaf. I'tikaf pada 10 hari terakhir agar kemudian mereka fokus untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kepada pembahasan sebelumnya bahwa seorang dianjurkan untuk mencari kebaikan pada hari Jumat itu, terkhusus pada sa'atun mustajabah, waktu yang dimana seorang apabila mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Allah jalla wa'ala mengabulkan permohonannya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah termasuk diantara sunnatun mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Biasanya waktu-waktu lalainya sekian banyak kaum muslimin, jarang sekali ada yang perhatikan. Maka butuh ma'asyiral rahimakumullah saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Sekarang ini masya Allah banyak wasilah, banyak cara untuk mengingatkan. Kalau kami dahulu di Damaj, ya, biasanya kalau pada hari Jumat setelah salatul asr, ya, ada ikhwan yang kadang keliling, ingat ini akhir dari salat Jumat,
akhir dari hari Jumat, waktu mustajab. Keliling dia untuk menyampaikan, mengingatkan, ya, mengingatkan kepada mereka. Mungkin mereka sedang tidak memperhatikan bahwa itu hari Jumat, sama seperti hari-hari yang lainnya. Atau mungkin sebagian mereka ada yang belum mengetahui hikmahnya, ya, keutamaan pada hari tersebut, khususnya pada waktu ini. Maka diingatkan kaum muslimin, nah, dengan cara SMS misalnya, sampaikan, ya, atau ikhwan yang sedang di masjid, ingatkan, sibukkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat pada saat-saat akhir sebelum terbenamnya matahari. Ini adalah merupakan waktu di mana seorang muslim hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat diharapkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Namun hendaknya doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak mengandung dosa, dan tidak pula mengandung qati'atur rahim, tidak memutuskan silaturahim. Ya. Misalnya mendoakan kejelekan untuk kerabat, atau doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu lil 'abdi ma lam yada' bi ismin aw qati'atur rahim." Bahwa dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau qati'atur rahim. Yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bil ismi wa la qati'atur rahim. Dikabulkan doa seorang hamba selama tidak mengandung perbuatan dosa dan tidak pula memutuskan silaturrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sekalian dan memberi semangat untuk mencari waktu-waktu mustajab, sehingga ketika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Jalla wa ala mengabulkan permohonan dan permintaan kita. Saya kira sampai di sini masyaallah rahimakumullah. Semoga bermanfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.